Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton seminar pendidikan siswa Zah Progres tahun 2020. Nama saya Nur Atikah binti Kabur Zaman daripada program pengurusan persitaran akan membentangkan artikel bertajuk Pelancongan Acara di Putrajaya dalam menarik kedatangan pengunjung. Skop pembentangan saya akan merangkumi empat perkara iaitu pengenalan, metodologi kajian, hasil perbincangan dan kesimpulan. Pengenalan. Pelancongan acara semakin popular dalam pembangunan pelancongan sesebuah destinasi kerana dapat menarik kedatangan pelancong, meningkatkan pelaburan, meningkatkan imej dan mengembangkan ekonomi destinasi. Hal ini telah dibuktikan oleh kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh Gates 2016, Jose Manuel Hernandez, Jose Antonio 2014, Robin Stott 2007 dan Roche 1994. Melihat begitu banyak manfaat dan kebaikan pelancongan acara terhadap pembangunan negara, apa sebenarnya pelancongan acara ini? Pelancongan acara terdiri daripada pelbagai jenis peringkat, tema, masa dan segmen pengunjungnya. Subsektor pelancongan acara ini juga terdiri daripada aktiviti ekopelancongan, sukan, kesihatan, pertanian, kesenian dan kebudayaan. Pelancongan acara juga turut dilaksanakan di bandar-bandar pusat pentadbiran dunia seperti di Washington, Amerika Syarikat, Canberra, Australia, Ankara di Turki serta Sejong di Korea Selatan. Dalam konteks pusat pentadbiran negara kita di Malaysia, Putrajaya telah menjadi pilihan utama dalam pengajaran acara di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Putrajaya bukan sahaja dikenali sebagai bandar moden dan pintar, tapi dengan landscape dan rekaan bangunan yang menarik, Putrajaya sering dipilih menjadi tempat dan tuan rumah dalam pelbagai pelancongan acara. Oleh yang demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kepelbagaian acara pelancongan yang ditawarkan di Putrajaya dalam menarik kedatangan pengunjung. Hal ini kerana sambutan dari kalangan pengunjung ini akan dapat membantu Putrajaya untuk memenuhi kehendak dan permintaan sebenar pengunjung daripada pelbagai segmen pasaran yang berbeza. Justeru, secara tidak langsung, industri pelancongan Putrajaya akan terus kekal berkembang dengan adanya kunjungan pengunjung dari pelbagai segmen yang berterusan pada masa akan datang. Berikut dipaparkan kalender acara Putrajaya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Terdapat pelbagai pelancongan acara yang telah diadakan di Putrajaya di peringkat kebangsaan hingga antarabangsa. Seperti maraton, sukan berbasikal, aktiviti sukan air dan beberapa acara telah dijadikan acara tahunan di Putrajaya. Antaranya Putrajaya International Hot Air Balloon Vista, Festival Bunga dan Taman Diraja Putrajaya atau lebih dikenali sebagai Floria dan terkini acara Light and Motion Putrajaya Lampu. Metodologi kajian, kaedah analisis kandungan terhadap draft rancangan struktur Putrajaya 2025, laporan tahunan perbadanan Putrajaya 2016 dan 2015 serta laman sesawang perbadanan Putrajaya telah dilakukan. Data kajian ini telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan kaedah statistik diskretif bagi melihat kekerapan dan peratusan peringkat acara yang dianjurkan dan sambutannya di kalangan pengunjung. Hasil kajian dan perbincangan. Peringkat dan jumlah penganjuran acara di Putrajaya pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Penganjuran acara menjadi penyumbang utama kedatangan pengunjung ke Putrajaya. Kajian mendapati pada tahun 2016, Putrajaya telah mencatatkan sebanyak 217 penganjuran acara dari pelbagai peringkat iaitu dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Sebanyak 33 acara peringkat antarabangsa, 45 acara peringkat kebangsaan dan 139 acara peringkat Putrajaya telah direkodkan. Sebaliknya, terdapat penurunan jumlah acara pada tahun 2015 iaitu sebanyak 196 berbanding tahun 2014 sebanyak 226 acara. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan penganjuran acara bagi peringkat antarabangsa dan peringkat kebangsaan pada tahun 2016. Ini menunjukkan Putrajaya menjadi lokasi standard penganjuran acara-acara yang berkualiti dalam menarik kunjungan pengunjung. Penganjuran pelbagai acara di pelbagai peringkat adalah pertujuan untuk mencapai sasaran kunjungan pelancongan di Putrajaya. Justeru itu, tanpa penganjuran acara yang menarik setiap tahun, Putrajaya akan hamba dan hanya dikunjungi untuk tujuan bekerja dan menguruskan hal-hal yang berkaitan kerajaan sahaja.
Kategori pelancongan acara yang dianjurkan di Putrajaya. Acara-acara yang dianjurkan di Putrajaya telah dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu festival dan acara besar, sukan dan rekreasi, komuniti, pendidikan, sosial, keagamaan dan kesenian dan juga kebudayaan. Pada tahun 2015, acara sukan dan rekreasi paling banyak dianjurkan, iaitu sebanyak 37 acara, diikuti acara komuniti dan kebajikan keagamaan dan juga sosial. Pada tahun 2014, acara komuniti mencatatkan jumlah paling tinggi, iaitu sebanyak 80 acara, diikuti festival dan acara besar sukan dan rekreasi. Acara dan program-program yang dianjurkan di Putrajaya ini telah berjaya menghidupkan kembali Putrajaya daripada imejnya sebagai bandar mati dan tidak meriah, terutama pada waktu malam selepas waktu bekerja. Berikut merupakan statistik kedatangan pengunjung di Putrajaya bagi tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, Putrajaya menerima kehadiran pengunjung sebanyak 8.9 juta. Majoritinya 69% adalah pengunjung acara berbanding 27% pelawat dan 4% pelancong. Kepelbagaian kategori dan peringkat acara yang dianjurkan Putrajaya telah berjaya menarik kunjungan pelbagai pengunjung dari dalam dan luar negara. Hal ini dapat disimpulkan berlaku peningkatan pengunjung di Putrajaya berbanding tahun-tahun sebelumnya, di mana ianya telah berjaya melepasi sasaran 8 juta orang pengunjung pada tahun tersebut. Oleh itu, banyak perubahan telah dilakukan dan pelbagai acara telah giat dijalankan bagi menarik kedatangan pengunjung di Putrajaya setiap tahun. Kesimpulannya, pelancongan acara telah memberi manfaat kepada Putrajaya dalam menarik kedatangan pengunjung dari dalam dan luar negara. Kehadiran pengunjung berjaya menyemarak dan melonjakkan industri pelancongan Putrajaya. Justeru, acara-acara di Putrajaya perlu dipromosi secara agresif dan bagi menarik dan memenuhi permintaan pengunjung yang pelbagai. Malah, promosi yang meluas akan dapat memastikan pelancongan acara Putrajaya pada masa akan datang terus kekal maju dan menjadi destinasi pelancongan unggul. Namun, pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara telah memberi tempias yang besar terhadap penganjuran acara pelancongan di Putrajaya. Keadaan ini secara tidak langsung telah menjejaskan kunjungan pelancongan ke Putrajaya. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana membiayai yuran persidangan seminar penyelidikan Siswazah Progres 2020 ini melalui geran penyelidikan khas Top Down UKM Wabak COVID-19 GPKC19 2020-014. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi nilai tambah dan manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.